مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه بهداه اما بعد كتاب kita membaca kitab e, menyingkap tabir namun karena ada beberapa masukan kita kembali kepada Al-Yagutun Nafis Dan nanti insya Allah Pembahasan penyingkap tabir Bisa diteruskan di lain waktu Insya Allah Nanti kita minta waktu dengan Ustadz Alwi Biar bisa diisi di radio Agar bersambung insya Allah Kita kembali kepada kitab Al-Yagutun Nafis Fi Madhab Ibn Idris As-Salah Bab Salat As-Salatu Lugatan Ad-Dua'u Bi Khairin Dalam kitab ini Salat adalah Menurut bahasa <coughs> Doa yang baik mendoakan kebaikan tapi alal mu'tamad menurut pendapat terkuat menurut bahasa salat itu mutlaqud doa doa mutlak mau baik mau buruk ini yang terkuat menurut bahasa yang terkuat adapun menurut syariat wa syara'an

dengan takbir wa mukhtatamatun dan di khitamkan atau diakhiri bit taslimi dengan salam galiban secara umum agwalun wa af'alun ucapan dan perbuatan <tuh> Perbuatan ucapan kita jelas ya Sesuatu yang diucap Seperti Takbiratul ihram Membaca suratul fatihah Membaca at-tahiyat Itu ucapan Wa'af'alun dan perbuatan Nah perbuatan di sini ada dua Af'alun galbiyah Ada Perbuatan hati, yaitu an-niyah. Wa af'alun ma'nawiyah. Perbuatan ma'nawi, yaitu tertib. Dan yang terakhir, af'alun jismiyah. Perbuatan jasad. Seperti al-giyam, berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan yang lainnya. Nah, jadi Salat itu Terangkum dalam Empat hal ya. <coughs> jadi rukun salat itu Terbagi menjadi Empat Yang pertama Rukun Gauliyah, ucapan Kemudian Galbiyah Ada Urusan hati yaitu Anniyah ada ma'nawiyah ada yang maknawi yaitu tertib dan yang terakhir jismiyah atau yang disebut dengan gerakan tubuh Salat ini muftatahatun bitakbir diawali dengan takbir Allahu akbar diawali dengan at-takbir Maka <coughs> bagi imam, ya, bagi imam hendaknya memperhatikan takbir. Gak boleh imamnya cadel dalam takbiratul ihram. Nah, kita harus menilai diri kita sendiri, udah benar belum takbirnya? Jangan asal-asalan, Wah pengen tenar maju jadi imam Wah. Jangan ya Kita hidup ini bukan untuk menjerumuskan umat Tapi untuk menyelamatkan umat Maksudnya apa? Kalau belum bisa jangan maju jadi imam Kalau sudah bisa dan tidak ada imam yang lebih mulia dari kita jangan belaga tawaduk jangan belaga enggak 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 saya enggak berani jangan Nama tujuan kita jadi imam apa menyelamatkan om umat jangan nanti yang maju orang yang cadel ya ngelihat umur enggak imam enggak harus ngelihat umur paham Imam tidak melihat umur dan yang lainnya. Nah, begitu juga makmumnya, perhatiin juga takbirnya imam. Jangan takbir kecuali imam sudah menyelesaikan takbirnya. Wa muhtatamatun bittaslim. Dan diakhiri dengan salam. Yaitu ucapan assalamualaikum minimal. Atau Assalamualaikum warahmatullah. maksimal dalam salat fardu. <coughs> Atau salat sunnah lainnya, setiap salat. Kecuali dalam salatil janazah. ya. Maka sunnah ditambah wabarakatuh menurut Imam ar ramli Dan tidak sunnah ditambah wabarakatuh menurut Syekh Ibnu Hajar. Waliban secara umum, ya, salat itu secara umum ada ucapan, ada gerakan. Secara umum, ada salat tanpa ucapan tapi dengan gerakan. Seperti apa? Seperti salatnya orang yang gagu. Ya, orang gagu ada ucapannya enggak? Enggak tetap wajib dia salat so, <coughs> ada juga sholat yang dengan gerakan tanpa ucapan ala dengan ucapan tanpa gerakan seperti sholatnya orang yang terikat sholat al marbut atau sholat janazah sholat janazah nggak ada gerakannya berdiri doang hanya ucapan takbir membaca suratul fatihah salawat kepada Nabi Muhammad <coughs> mendoakan mayit kemudian salam setelah takbir yang ke keempat ke atau salatul jenazah makanya sahibul kitab dalam tarif mengatakan galiban secara umum Sama As-salatul maktubati wa awgatuha Salat Fardu dan waktu-waktunya Nah kalau kita ditanya Dalam kitab apa? Dinyatakan bahwa salat zuhur empat rakaat Cari di kitab minhaj aja nggak disebut Ya yeah. Jadi uh, Fathul mu'in nggak disebut Alhamdulillah dia good bisa disebut. Nah, walaupun itu ma'ruf <coughs> perkara yang sudah lumrah tapi kita butuh rujukan. Gal as-salawatul maktubah khamsun. Salat yang wajib itu ada lima Lah gimana bukannya witir juga wajib kan itu perintah Nabi. Ya, menurut Madhab Imam Abu Hanifah, salat witir wajib. Karena Nabi mengatakan, "Awtiru ya ahlal Quran, berwitirlah perintah. Kalau perintah dari atasan adalah kewajiban secara umum. Kalau perintah dari bawahan, dibilang apa? permohonan. Ya. Kayak kita di doa akhir majelis biasanya ya, majelis-majelis, ya Rabbi isma'. Ya Allah, dengarkanlah perintah buat Allah atau permohonan dari kita. Permohonan. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Permohonan. <tuh> Tapi kalau perintah dari atasan adalah perintah dan hukumnya wajib menurut sebagian ahli usul. Namun kata Imam Ash-Shafi'i tidak itu perintah sunnah, karena ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa salat lima waktu itu sajalah yang diwajibkan dalam sehari dan malam. Dengan hadis tersebut maka perintah witir adalah perintah sunnah muakkadah kata al-imam al-syafi'i alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatul jadi salawat salat waktu apa? salat wajib itu hanya lima lima waktu yang pertama al -dhuhru. salat zuhur <coughs> atau jumat di hari jumat Ya, salat Jumat itu adalah pengganti salat zuhur. Andai kata salah satu dari syarat Jumat tidak terpenuhi, maka wajib atasnya melaksanakan salat zuhur karena asli salatnya adalah salat zuhur. Seperti orang di kapal laut misalnya kan lagi musafir semua itu ya di kapal laut ada orang mari kita laksanakan sholat jumat ini hari jumat eh nggak boleh kenapa nggak boleh karena di antara syaratnya harus dihadiri oleh 40 orang mustautini orang yang menetap asli penduduk tersebut udah jadi warga ada nggak orang tinggal di kapal laut? Nggak ada. Maka syaratnya tidak ada, maka kewajibannya gugur dan wajib melaksanakan salat zuhur. Aha. Atau di daerah tempat kerja, ya tempat dia kan ker kerja. Di tempat pekerjaan tersebut nggak ada penduduk asli, maka tidak boleh melaksanakan Jumat. Jum <tuh> Begitu pula nih di kantor-kantor ya. Kantor-kantor kadang tiap kantor ada masjid nggak ada Jumat. Lihat dulu orang Jakarta-nya ada nggak 40. Kalau orang Jakarta-nya nggak ada 40, dia nggak ada Jumat, nggak sah Jumatnya. Gawainya dari Bekasi, dari Tangerang, dari Banten, dari eh? ada yang Jumat boleh. harus ada 40 mustautini dan apabila syarat-syarat di Jumat yang nanti kita akan bahas secara detail tidak ada, maka dikembalikan kepada zuhur dan sunnah, dilaksanakan berjamaah serentak. Jadi, kayak misalnya orang di kapal, ya, kerjakan salat zuhur berjamaah serentak, semuanya bareng, atau di tempat pekerjaan yang dia hanya dua minggu balik, atau tiga minggu balik. Nah di, apa disarankan? disunnahkan melaksanakan salat zuhur berjamaah empat rakaat dan tidak mengeraskan suara. Wahia arba urakaatin dan salat zuhur itu empat rakaat. Wa awal waktiha dan awal waktunya zawalu syamsi tergelincirnya matahari, condongnya matahari ke arah barat. Amam dari tengah langit Begitu benda sesuatu benda memiliki bayangan walaupun sedikit ke arah timur Bayangan ke arah timur walaupun sedikit Maka sudah masuk waktu zuhur ah, Jadi <tuh> azan itu dikomandangkan setelah masuk waktu Ya kalau belum masuk waktu nggak boleh adzan. Makanya kalau kita lihat adzan asar itu sedikit dimundurkan. Bukan pas masuk waktu asar atau pas masuk waktu zuhur adzan lah dimundurkan sedikit. Nah kita yang belajar hikmahnya apa? Tatkala kita lagi apa? Sunnah kita apa? Adzan sunnah yang lainnya. Tapi saat waktu-waktu kepepet misalnya jam 12 lewat 5 pesawat berangkat misalnya ya nah kita belum sholat zuhur belum nungguin adzan adzan jam 12 pas pas adzan belum apa ribet ya waktu akan terbuang untuk menghindari itu coba cek keluar ya ambil lidi ya Sudah ke arah barat belum nih bayangan? Oh udah dikit, sholat zuhur. Abbas itu sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu dan akhirnya masiru dzilli kulli syai'in mithlahu siwa dzillil istiwa. Dan akhirnya menjadinya bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya. Ya, bendanya sepuluh senti, bayangannya sepuluh senti. Abis waktu zuhur. Selain zillul istiwa, selain bayangan katul istiwa. Am -am? Jadi katul istiwa itu bahasa Arab ya, dari kata khatul istiwa. Tapi karena apa? pengucapan di negeri kita mungkin berat mengatakan khatul istiwa maka kahaknya dibacanya k ka, bukan khat ya kah, jadi Katulis tulis kah tulis istiwa nah, jadi Indonesia jangan dipisahin dari Arab ya wala wal asru dan asar itu empat rakaat wa awal waktiha idha sara dhillu kulli syai'in mislah dan awal waktunya jika menjadi bayangan sesuatu sama dengan bendanya wazada kalila dan lebih dikit. Jadi begitu berakhir waktu zuhur lewat dikit waktu ah, asar. Wal maghribu adapun maghrib hiya thalathu rakaat, Tiga raka Tiga raka'at <tik> Wa awal waktiha dan awal waktunya guru gursi syams Tenggelamnya Bulatan matahari secara keseluruhan Sama nah, Jadi kalau di daerah yang lapang seperti lautan Maghrib itu masih terang Ya, karena sinarnya masih terlihat. Tapi, kalau di daerah-daerah pegunungan, maghrib itu sudah gel gelap, karena cahayanya sudah ketutup gunung. <tuh> Jadi, bukan apa, bukan tenggelamnya matahari dari gunung, tapi dari bumi. Dari bumi yang kita pinjak begitu tenggelam seluruh matahari, maka masuk waktu 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 maghrib. Hah? Jangan matahari udah ketutup gunung, udahlah, udah maghrib, nggak boleh. Apalagi di bulan puasa ya. Nah, ada fatwa yang nyeleneh seperti itu ya. eh di Hadramaut sana, daerah pegunungan. Jadi orang-orang sebelah nih tetangga ada juga di sono, ya. Orang tetangga itu bilangnya, begitu tenggelam dari gunung buka puasa karena matahari udah nggak kelihatan guru kami Al Habib Umar menjawab ya kalau misalnya alasannya matahari nggak kelihatan kita boleh buka puasa dari siang aja masuk sumur ya dari siang aja masuk sumur matahari nggak kelihatan nah, itu bukan alasannya jadi harus benar-benar tenggelam dari bumi yang kita pinjam Dai. Itu awal waktu maghrib. Nah ini waktu maghrib sangat penting karena berkaitan dengan puasa juga ya. Alam, ya, kalau kita sudah yakin bahwa matahari itu tenggelam berbukalah segeralah ber, berbuka puasa. Tapi kalau masih ragu jangan. Ini orang kita lucu kalau maghrib kalau puasa azan ya belum azan belum buka tapi kita kadang-kadang suka bingung ya coba perhatiin di bulan puasa dan maghrib kayaknya lebih terang daripada hari-hari biasa betul apa enggak? masih agak terang udah ada ini hati-hati kalau kita masih ragu jangan tunggu dan jangan menundanya sampai gelap seperti orang-orang tetangga lainnya atau atunya yang hitam-hitam ya mereka tidak berbuka puasa Kecuali sampai gelapnya Langit Galat, Salah Ada juga yang terburu-buru Belum Benar-benar yakin Masuk waktu maghrib dia udah buka Dan keduanya Dapat ancaman dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wa akhiruhu Dan akhirnya waktu maghrib ghaibu batu syafagul ahmar ghaibu batu syafagul ahmar hilangnya mega merah jadi mega itu ada tiga ya mega itu ada tiga ada mega merah terus mega kuning mega putih kemudian gelap mega merah itu sebentar mega merah sebentar di madhab yang baru al imam ash syafi'i mengatakan <coughs> waktu maghrib itu dengan kadar bersuci menutup aurat salat dua rakaat salat tiga rakaat ini kadarnya sebentar ah kadarnya tapi para ulama ya lebih menguatkan pendapat al-imam syafi'i yang lama yaitu dengan hilangnya megame mega merah jadi waktu maghrib sebentar bukan satu jam sepuluh menit adzan maghrib di rumah orang Allahu Akbar, Allahu Akbar Eh kita sholat Ana sholat di rumah aja Enggak mungkin terkejar Waktu maghrib itu nggak lebih dari 10 sampai 15 menit Kita kadang-kadang maghrib aja masih keburu lah Sampai rumah juga belum isya Lah belum isya itu udah isya <tuh> Apalagi bulan puasa Ya Bulan puasa Mau aku baru, mau Oh, pada makan, kan korma, makan nasi. Wah, oh, Betul apa Salat maghribnya berapa? Jam berapa? Adhan jam 6, salat maghrib setengah 7 Hmm ini Ya mementingkan sunnah melanggar yang wajib Paham Mementingkan yang sunnah melanggar yang wajib Jangan Bulan puasa makan korma Ya makan korma satu kumur-kumur minum air Dan kita sudah punya wudhu Jangan baru wudhu lah sebelum maghrib wudhu makan korma minum air kumur kumur sholat nggak mati kok lapar enggak ya lagian juga buka puasa itu cuma nafsu doang ya kolak ini semua nggak habis cuma nafsunya doang makan korma kumur kumur Allahu akbar sholat minimal apa maksimal sampai orang selesai ada dan muazinnya jangan buka puasa dulu. Nih enggak muazinnya dengerin TV. Allahu akbar, oh, buka tuh, makan dulu. Udah, baru dia Nah, sekarang kiblat kita masjid apa TV? Hah? Harusnya TV ikutin masjid, bukan masjid ikutin TV. Sama, ya, jadi jangan demikian Kadang-kadang udah lima menit dari azan uh, TV Baru apa? Azan maghrib di masjid Azan salah ya Jadi bagimu muazin Begitu masuk waktu maghrib Berbuka sedikit Ujung korma kayak gigit Azan Allahu Akbar Gak usah teriak-teriak Gak usah suara bagus dulu dah ya Mungkin masih seret Ya Yang penting azan dulu Ntar azan isyanya yang cakep Baik Nah ini sebentar waktu maghrib maka hati-hati, hati-ha, hati-hati jangan ditunda-tunda, bahkan ditarim sana, <coughs> di tarim sana di masjid tarim ya sekali lagi di masjid-masjid tarim kalau maghrib itu habis azan langsung komat nggak ada gabria. Pertama karena gabria tul maghrib bukan sunnah muakada, bukan sunnah muakada. Kedua Gaddimil aham alal muhim Pentingkan yang lebih penting daripada yang penting Solat sunnah penting tapi solat wajib lebih penting Dan waktu itu sangat terbatas Padahal azan ditarim itu enggak sampai satu menit Ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Seperti itu nggak sampai satu menit nih Kalau di Indonesia, masya Allah, eh, ada yang sampai lima menit. Allahu <muluh> akbar, Allahu akbar, hah? Eh, banyak. Labas bukan berarti nggak bagus, bagus. Tapi kalau maghrib tolong dipercepat. Kalau maghrib dipercepat. Abis adan langsung komat. Abis adan baca doa apa? Uh, adan, langsung komat. Sehingga waktu itu tidak terbuang setelah sholat maghrib nanti mau ngerjain gobliahnya habis maghrib boleh apa? wa yakhrujun naw'ani jam'an bil gidha mawaggata sharu lima gadfu rida kata sahibu Zubat dan waktu gobliah dan ba'diyah itu sampai keluarnya waktu sholat wajib apa? <coughs> Jadi perhatiin sholat maghrib ya. Nah, Adapun sholat sholat yang lainnya silahkan ditunda. Nah, makanya masjid masjid itu e, sangat disayangkan dari adzan maghrib ke komatnya agak lama. Mengikuti waktu apa yang e, seperti ini ya. Nah, itu sayang karena waktu maghrib sempit. Well, Adapun sholat-sholat yang lain silahkan Habis adhan 15 menit misalnya silahkan Dan ditarim seperti itu Subuh setelah 15 menit ada yang setengah jam baru kau ko, Komat Duhur setelah 15 menit Asar setelah 15 menit Maghrib langsung Isya setelah 15 Jadi enggak apa Tidak terbuang waktu maghrib Wal isya'u adapun Isha, wa hiya arba'u raka'atin <coughs> yaitu empat rakaat. Wa awal waqtiha dan awal waktunya ghaibu batu syafagil ahmar, hilangnya mega merah. Ya. 10 15 menit dari masuknya maghrib bukan dari setelah azan ya. amam dari masuknya maghrib 15 menit Masuk waktu Isya, boleh kita sholat Isya. Hah. Jadi kalau misalnya ada ustad ngajar, ada ustad ngajar. Udah azan Isya, dia azan, ya, ada yang azan terus dilanjutin. Sampai malam, misalnya sampai jam 8, sampai jam 9, atau jam 10, nggak boleh ada yang protes. Ya, ada yang bilang. Lebih baik sholat itu di awal waktunya. Kalau awal waktunya udah lama, udah lewat lama, ya. Ah. Nah, sunnah menunda sholat Isya hingga betul-betul gelap. Hingga betul-betul gelap. Akan ya, dalam satu riwayat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat keluar dari rumahnya. Saat sholat Isya, sahabat nungguin mana dia Nabi Muhammad Nungguin Nabi S.A.W dan Nabi keluar sekitar jam 9 atau jam 10 dan mengajak sahabat salat. Sahabat bertanya-tanya ya kenapa kok tumben-tumbenan nih salatnya sampai jam 9 jam 10 Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka salat isya di jam segini. Jam segini. Nama? kalau tidak, takut memberatkan umatku kan kalau kita sholatnya jam 10 ntar tidurnya jam berapa ya yeah. sama tapi takut memberatkan umat Nabi mempercepat sama kal wa awal waktiha ghaibu batis ahmar tapi sunnah dilaksanakan setelah betul-betul gelap wa akhiruhu dan akhirnya tulu'ul fajr sadik. terbitnya fajar sadik. wa subuhu adapun subuh wahia rakatan. subuh dua rakaat dua rakaat wa awal waktiha dan awal waktunya tulu'ul fajr sadik. terbitnya fajar sadik. jadi fajar ada dua ya ada fajar kadzib ada fajar sadik. <coughs> fajar Kazib itu eh, yang apa cahayanya segaris, apa? tapi kalau Fajar Sadik, cahaya Fajar itu melebar. Nah, fajar Sadik, Fajar Kazib ini disunahkan azan untuk membangunkan orang, dan itu disebutnya apa? Waktu imsak. Kalau lagi puasa, waktu imsak. Ama, eh, uh, uh, makanya Nabi saw mengatakan, "Iza azan Bilal, fakulu washrabu hatta yuazina ibn Ummi Maktum." Jika Bilal azan subuh nih, kalau Bilal azan silahkan masih boleh makan boleh minum. Fakulu wash sampai kapan? Hatta yuazina ibn Ummi Maktum sampai adzannya Abdullah bin Ummi Maktum Karena itu masuk waktu Fajar Sadiq ya, Gimana Sayyidina Abdullah bin Ummi waktu ini buta nggak ngelihat Tapi dikasih tugas sama Nabi Adzan Fajar Lihat ya. Dan Sayyidina Abdullah bin Ummi waktu mengenal waktu fajar dengan udara Ya, di sambil fajar. Allahu akbar. Nah, jaraknya antara azan pertama dengan azan kedua 50 ah, 50 ayat dengan bacaan yang normal. Wa dan akhir waktu subuh tulu Syamsi terbitnya matahari. Nah, kalau namanya terbit itu biar kata baru ujungnya. Ujung matahari nongol itu terbit beda dengan tenggelam kalau tenggelam semuanya Aha. kayak kita bilang ada orang tenggelam berarti udah nyelam tuh ya eh dia nongol padahal palanya doang ya berarti sudah no nongol begitu juga antara apa e, tulu dengan guru terbit dengan tenggelamnya matahari semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dan dapat melaksanakan <coughs> syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan kami ingatkan sekali lagi perhatikan waktu salatil maghrib baik di hari biasa dan khususnya saat berpuasa Wassalamualaikum alaihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa wasallam alamin ورحمه الله وبركاته